Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Citra di sini. Apa kabar kalian? Citra minta doanya dong, karena Citra positif COVID-19. Mohon doanya semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. By the way, maafkan kalau ada noise-noise yang noise berisik sehingga suara Citra kurang jelas. Sesuai judul, hari ini Citra mau share kepada teman-teman cara agar video kalian itu bisa banyak view. Di sini Citra bukan cuma ingin melihatkan apa yang Citra buat pada video itu sehingga bisa banyak view gitu. Nah, yang pertama kalian buka YouTube Studio. Jadi dari sekian banyak video Citra itu, ada satu saja yang banyak view-nya, 13.000. Nah, mari kita cek apa yang Citra buat di sini. Yang pertama kita lihat dari thumbnail. Citra buat di sini cara menghapus akun Google atau Gmail secara permanen. Dari thumbnail ini orang-orang akan berpikir bahwa inilah yang saya cari gitu. Jadi thumbnailnya itu harus menarik dan orang berminat untuk mengklik video teman-teman. Itu thumbnail yang pertama. Yang kedua adalah judul. Judul di sini adalah cara terbaru hapus akun Google permanen di Android 2021. Cara terbaru, ya kan? Cara terbaru, tentu orang berpikir, oh ini terbaru, berarti ini nih yang aku cari gitu. Dan di Android sekarang kan kebanyakan orang memakai Android, jadi banyak sekali tutorial Android yang viewers butuhkan seperti itu. Dan ini visibility publik, kalian publikkan. Analitik. Nah, di sini adalah analitik dari video kita. Dan ini ada peningkatan gitu, teman-teman. Alhamdulillah. Dan ini ada komen-komen di sini juga. Nah, mari kita lihat apa yang Citra buat sebelum mengupload video ini. Ada di bagian atas itu. Dari bagian atas itu kan ada ikon-ikon yang 3 bulat di atas itu, yang paling kiri teman-teman, paling kiri yang kayak pena itu loh. Nah, di sini pertama Citra buat deskripsi. Deskripsinya yaitu seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita membahas cara menghapus akun Google secara permanen. Selamat menonton teman-teman. Ya, buatlah kata-kata yang sopan dan to the point gitu. Yang kedua adalah kalian buat ini public, jadi semua orang bisa melihatnya. Yang ketiga adalah buat di sana tidak untuk anak-anak, sehingga siapapun bisa melihatnya gitu. Dan ini adalah tag-tagnya teman-teman. Citra buat tagnya cara menghapus akun Google. Cara menghapus akun Google advanced setting, basic info. Tag ini penting teman-teman, yang penting berkaitan dengan video kalian. Buat sebanyak mungkin, pokoknya habiskan itu yang 500 kata itu. Yang kedua adalah advanced settings. Pertama adalah kategori. Kategori ini kalian buat tergantung dari video kalian.
kalau ini how to, bagaimana cara gitu, cara buat, bagaimana cara kategorinya, license and right ownership, standar YouTube license, comment allow. Nah gini aja teman-teman, ini apa, oh ini pergi ke YouTube, oh ini kita bisa pergi ke YouTube. Sudah ada iklan teman-teman, tapi bukan berarti sudah dimonetize. Nih teman-teman, udah gitu sih teman-teman. Kalau kalian kurang paham silakan di komen ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.